Assalamualaikum. Kita sekarang ada di Kelurahan Dermayu. Kita akan memanen lebah madu di tempat Dang Suryadi. Sam Suryadi. Dulu pernah kita ambil. Kita akan panen lagi. Dang. Oh, ini sarang madunya yang sebulan lalu. Sebulan lalu udah nggak? Sudah 2 bulan. Lah 2 bulan? Nah, kan kita panen lagi. Oke guys. Bro, woi bro, madu bro, biar harus ini. Ah, nanti biar bersihnya di situ. Kita berikan asap. Supaya lebahnya menyingkir. Saya iris lagi. Sahabat semua, tadi terjatuh satu sarang. Irisnya lebih perlahan-lahan. Tapi satu lagi. Oh. Yang full madunya kita biarkan satu sarang ini. Kita ambil. Ambil satu ini. Oke, kita bersihkan dulu. Sahabat semua, di rumah Dang Sam Suryadi ini ada 2 sarang. Jadi kita ambil semua. Kita akan panen semua 2 sarang ini. Kita berikan asap dulu, ini yang satunya lagi, karena di rumah beliau ini ada 2 sarang lebah madu. Kita berikan asap. Jadi lebahnya ini akan kita panen semua, sama-sama 2 bulan. Setelah terkena asap, lebahnya menyingkir, akan kita ambil. Ini yang paling besar, simpanan madunya, kita kikis dulu. Yes. Coba kita ambil.
satu lagi kita ambil. Mantap sana, hasil kita panen pada bulan ini sana. Dapat satu baskom. Satu baskom. Wah, keren. Dang Sam Suryadi, preman dari Kelurahan Dermayu. Pak Imam, dah dang. Hai, apa? Gorim. Makmum. Makmum. Bisa putih kan?